Betul. Nah. Satu pun. Okey, apa yang tuan-tuan sedang diperlihatkan di hadapan kita, ada beberapa jenis pakaian yang diwariskan oleh bangsa masyarakat Melayu kita lah. Okey, yang pertama, ini pakaian kita panggil pakaian bangsawan, iaitu lengannya berada di hujung, dia ada di sebelum sampai pukul lali ni. Ini pakai jam, tak nampak. Okey, macam ni. Dia panggil baju bangsawan. Okey, nampak tak belakang sini? Dia panggil baju bangsawan. Okey, nampak eh. Okey, seluar bangsawan pula dia mesti atas sikit pada. Okey, itu cara kita nak kenal orang-orang dulu, nak kenal dia ni siapa. Jadi lalu lintas depan rumah kita, kita dah tahu dah, oh ini orang bangsawan, cara pakaian dia. Okey. Jadi ini pula dipanggil pakaian pendekar. Pendekar kakinya mesti, seluarnya mesti senteng. Dan bajunya, lengannya berada di siku, supaya apabila dia nak berpecak, tak payah nak apa, macam ni panggil apa? Nak menyenting eh? Apa? Nak senting. Baru nak senting, dah kena tendang. Jadi, kita dah buat dia siap-siap, dia mesti berada di sama dengan siku kita. Dan untuk ambil air semayang, supaya bila berseni, bersilat, dia tidak dipegang oleh musuh. Kalau baju macam ni untuk santapan malam, pergi beradab, macam tu. Jadi ini untuk baju tempur. Okey, ini dipanggil busana bangsawan. Ini dipanggil busana hulu balang. Ini dipanggil sikap hulu balang. Okey, baju sikap dia dipakai di luar dan dia ada sayap kat tepi. Okey, baju sikap dia ada kekek di bawah. Orang Melayu buat baju mesti ada kekek. Kalau baju kebaya ada kekek, dipanggil baju apa? Baju apa? Baju kebarung. Betul tak? Kebaya kalau ada kekek, kita panggil dia kebarung. Okey, ini baju kemeja, baju busana pahlawan tadi, pendekar. Kita bawa kekek, dia dipanggil baju sikap. Adanya 5 butang. Dan diselit keris di hujung sini, sepatutnya lah. Ada keris tak? Ada keris ya, kecil kat dalam tu. Okey, dan seluarnya mesti labuh. Labuh di bawah buku lali. Okey, menunjukkan dia adalah sikap hulu balang, tapi tarafnya lebih tinggi. Laksmana lah, macam itulah. Okey, saya ringkas-ringkaskan saja cara pemakaian tanjak pula. Okey, ini kita tak panggil tanjak, ini panggil apa? Sama-sama tengok. Kita panggilnya getam. Kita ada 5 jenis yang kita pakai di atas kepala. Yang pertama, semutar. Semutar, semutar tu dia panggilnya, orang Terengganu panggil semutar. Satu mutar pusing. Faham tak? Saya orang Kedah. Nama saya lupa. Nama saya Muhammad Putra Izra daripada Kedah. Baling Kedah. Saya cucu Daud Cengah. Ustaz Daud Cengah Andalusia tu. Yang terbang pergi umrah tu. Orang pergi haji dia tahulah. Okey, jadi kita akan pakai 5 benda di atas kepala kita. Yang pertama semutar, iaitu paling mahrin. Jadi kita akan letak di atas kepala. Semutar ni dipakai oleh orang Bugis. Apabila berlaku pertempuran, musuh-musuh nak bunuh orang Bugis. Orang Bugis ni dia kerja dia buat kapal. Gunung tu jadi istana dia okey. Batu tu. Kayu buat rumah tak pakai paku. Jadi dibawa orang Bugis ni pergi ke Kelantan dan Terengganu. Supaya rapat dengan bantuan kita, iaitu daripada kerajaan Kedah lama. Jadi sebab itulah warisan Bugis tu masih ada sampai sekarang. Mereka masih buat kapal dan
buat boat di Terengganu dan Kelantan. Orang Bugis ni dia kecil-kecil dan naik kuda padi. Ha, kalau kita tengok cerita Lord of the Ring yang naik yang kecil-kecil tu lah, dia panggil dia apa? Hobbit. Ha, Hobbit itu dalam bahasa Mak Saleh, dalam bahasa kita dia panggil Bugis. Okey. Jadi orang Bugis ni dibawa pergi ke Kelantan ataupun Terengganu. Jadi tanda dia salah satunya adalah semutar. Se itu maknanya satu, mutar pusing. Satu kali pusing. Jadi semutar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tengkolo. Halo. Okey. Yang kedua adalah tengkolo. Tengkolo ni dihias di atas kepala. Tetapi dia boleh dilipat. Ha, Bilal, tolong ambil tanjak hitam satu. Dia boleh dilipat seperti beret, seperti askar punya topi tu, beret. Dia boleh disimpan di belakang, di atas bahu dan boleh dibuat senjata. Saya akan tunjuk contoh dia. Okey, ini adalah tengkolo. Bukan tanjak ah. Ini adalah tengkolo. Dia boleh dilipat. Jadi, okey, dia boleh diperonyokkan dan dia boleh buka balik. Itu dipanggil tengkolo. Okey, kalau ini tengkolo namanya tengkolo trom. Okey, asas kepada tengkolo adalah tengkolo trom. Itu seorang pahlawan daripada Perak. Itu ada tempat nama di Perak adalah tempat di Perak nama Nakoda Trong. Ha, ini salah satu dia lah, dia bentuk kapal. Ha, dan dia boleh dipenyekkan, dia penyek macam ni. Dia tak rosak. Itu dipanggil tengkolok. Jenis-jenis lain tengkolok pula seperti adik-adik kita pakai tadi. Dia boleh dipenyek-penyekkan. Ha, dia tak rosak. Okey, yang ketiga tanjak. Yang ketiga adalah tanjak. Tanjak tak boleh penyek. Tanjak ni macam ni, kalau penyek dia penyek tu. Sama juga yang abang ni pakai dan yang kata kita pakai. Kalau dipelipat kan, dipenyek dia penyek tu. Dia tak tanjak. Tanjak ni maksud dia, tuan-tuan tahu tak tanjak ni asal daripada mana? Agak-agak asal daripada mana? Kalau kita tanya silat je, warisan Melayu je, orang kata asalnya daripada Melaka. Okay, Melaka datang ke sini, dia pakai kon besi macam Ottomaniyah. Sebab dia daripada Parameswara, Sriwijaya. Dia pakai macam Ottomaniyah, macam ni lah. Tapi dia besi, kot. Ha, tu yang pakai. Lepas Melaka nak hubungkan kerajaan, baru minta izin kepada kerajaan Kedah, iaitu kerajaan Kedah tua, barulah dapat pengiktirafan tanjak. Tanjak ni maksud dia, segak, disiplin, berilmu, berhemah. Tu maksudnya tanjak. Jadi orang Kedah kata, hang sembang biak bertanjak lagi. Tak dengar? Ha, makan biar bertanjak hari, cakap biar bertanjak hari. Tanjak tu maksudnya komplit, segak, berhemah, disiplin, cantik, handsome, gagah, itu maksudnya tanjak. Jadi dapat orang tu dapat tanjak, maknanya dia dah cukup sifat alim, berilmu, berakal. Ha, jadi orang dulu yang pakai tanjak tu orang takut nak tegur, sebab apa? Dia lengkap segala-galanya. Dan tanjak ni hanya diberikan kepada orang yang khas sahaja, tak boleh pakai oleh orang-orang yang tak ada apa-apa lah maksudnya. Tok pengawal sini panggil apa? Tok penghulu kampung panggil apa? Orang. Tok sidang. Tok sidang, tok pengawal gitulah, dia akan ada tanjak lah kalau sini. Yang keempat getam. Yang keempat getam dipakai oleh Sultan Kelantan dan Sultan dipakai. Kita bagi saya cakap ke? Ada. Okey, getam sifatnya mesti menutup kepala seperti kopiah. Sifatnya menutup kepala seperti kopiah. Dan yang kelima adalah, dia kena cakap slow. Dan yang kelima adalah desta. Desta ni dia mesti ada lipatan titik kasih yang dibuat untuk Negeri Sembilan. Banyak orang Negeri Sembilan dia pakai desta lah. Desta. Jadi yang pertama tadi
semutah, tengkolok, tancak, getam dan desta. Okey, itu lima jenis yang ada atas kepala. Kalau orang kita sekarang, dia nampak atas kepala je semua tancak. Okey, dan apa yang kami bekalkan kepada kawan-kawan semua, tuan-tuan semua, tanjak yang kita buat adalah tanjak Melayu. Kita bukan tanjak butik, kita bukan tanjak yang ada dawai, kita bukan tanjak jalan tar yang dibuat oleh Bangla, itu bukan. Kita betul-betul tanjak yang ada 99 jenis tanjak. Jadi boleh dapat info tu nanti pada kita, insya-Allah akan datang ke sini seminggu sekali untuk bagi info kepada tuan-tuan dan anak-anak semua. Okey, cara pemakaian. Bang buka satu ah. Okey, kita mesti ada yang pertama balung ni. Ini dia panggil balung. Ni balung. Ini tapak. Okey, ini balung, ini tapak dan pucuk. Untuk maharin, pucuk mesti berada di sebelah kanan. Telinga kanan kita, pucuk mesti berada di atas. Jangan pucuk tu berada kat depan. Cuba pakai orang depan. Ha, ini salah. Ini maksudnya menyerang. Maksudnya kita protes majlis tu. Kita tak suka dan kita rasa menyampah dengan majlis tu, kita akan pusing tanjak kita. Ini tak lebelah punya majlis ni. Ha, jadi, ha, macam tu lah. Jadi, cara hormat ni pakai. Okey, kita sarung daripada depan dan tolak ke belakang. Kita tak pegang pun dia punya balung ni. Kita macam pakai kopiah. Cuba tunjuk lagi sekali, bang. Okey, cuba tengok. Kita pakai daripada depan. Okey, dia mesti satu jari sahaja daripada kening. Jangan macam ni. Kalau macam ni, kalau kami kena stalat. Tahu stalat? Yang berlima bintang tu. Dia kena ni lekat sebintang kat sini, dia ingat sampai bila-bila. Dia kena tutup. Sebab ada dalam orang Islam pun tak boleh pakai kopiah begini. Boleh tak? Dia macam meniru Yahudi. Letak tak kepala gitu je. Jadi dia kalau dah pakai, tuan-tuannya menutup. Dalam password orang Melayu, menutup dahi ni maksudnya menutup segala rahsia. Kalau orang jenis buka dahi ni, dia tak boleh simpan rahsia. Okey. Dah itu eh. Cara pemakaian tanjak mesti betul dan tepat. Jangan pakai terbalik. Simpul sebelah kiri. Cuba pakai bang. Kononnya. Okey, pakai dulu, pakai betul dulu. Okey, dia nak bubuh apa brush tu? Yang bintang tu. Dia nak bubuh dia kasi, tak cantik dah macam ni. Kita balik kan? Ha, terbalik kan? Ha, dia pakai macam tu. Ada ni pengantin ni, Mak Andam. Pakai macam ni. Kononnya sebab nak letak bintang tu bagi cantik. Ha, 40 tahun hidup, gambar pengantin dekat bilik tu, 40 tahun salah. Kesian dia. Ha, dia pakai baju Melayu lah ni, tapi salah. Ha, jadi macam ni lah. Jadi macam ni, salah. Memang salah terus. Tak ada dalam adab dah. Ni salah terus. Jadi kena betulkan. Jadi kalau ada mak andam kat sini, ha, boleh dah datang belajar dengan kita. Kita ajar. Tak ada bayar apa-apa pun. Datang dan belajar. Okey. Boleh ikut? Kita sambung pula bersilap pula. Okey, terima kasih. Tepuk tangan untuk abang-abang ni.